Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Gevlogki TV. Di video kali ini saya akan mereview tenda baru saya lagi dari brand ini, adalah tenda Bandok yang tipenya Bandok Solo Base. Ya, tenda ini tenda buat satu orang ya, atau solo person. Sini ada tenda dan ini adalah footprintnya atau ground sheetnya ya, dari brand Bandok juga. Dan ini cukup lebar, ini persegi ya. Yep, dan saya akan membuka apa aja sih yang didapat dari tenda Bandok Solo Base ini. Ya, ini adalah cover luarnya ya, yang hijau ini. Dan menurut saya bahan dari Bandok Solo Base ini material kualitasnya bagus banget ya. Lebih tebal, beda dengan Bandok Solo TP1 yang sebelumnya sudah saya review. Ya, yang ini adalah pasaknya ya, atau packnya. Yang ini adalah karetnya, buat di pole di tiang 2, buat di outernya. Dan ada dapat tali juga pastinya. Dan yang ini ada pole 2 buat di dalam tendanya atau inner tentnya. Dan yang ini pole buat di luar tenda atau di tarpnya. Jadi dapat 4 pole ya di tenda Bandok Solo Base ini. 2 di dalam dan 2 lagi di luar. Maksudnya di luar ini buat bagian tarpnya. Dan saya akan memasang pole buat bagian inner yang di dalam ini dulu. Jadi guna pole yang 2 pole ini untuk inner tentnya ya, biar dapat berdiri gitu, dan untuk memasang mesh tentnya juga. Jadi dua pole ini lebih pendek dibanding 2 pole yang ada di luar ya. Dan saya akan pasang dulu ini beberapa pasak dengan talinya. Setelah sudah terpasang semua, agak kencang dan dikuatin semua ya, ini tali-talinya dengan pasak ke tanah nancapnya. Dan ini gampang juga nancapin ke tanah pasaknya. Setelah itu tinggal diangkat seperti ini aja, sambil talinya itu dikencengin sedikit. Dan selanjutnya ke bagian sebelahnya, sama dia tinggal diangkat dan tali yang dipasak ini dikencengin ya, biar tegang gitu. Nah, setelah sudah ada tegak ini tendanya, lanjut saya memasang pasak yang ada di tiap sisi tenda ini. Di sini packnya atau pasaknya itu cukup lumayan tajam ya, dan tipis, bahannya dari aluminium, dan itu gampang banget tinggal ditusuk seperti ini juga, tanpa palu juga udah masuk dalam ya. Ya, ini tampak tenda dari bagian depannya. Yep, dan saya akan keliling ya, bagian biar kelihatan nih setiap bagian sisinya. Jadi model tenda ini adalah model tenda pop-up ya istilahnya kalau di Jepang. Yang ini warnanya saya pilih adalah warna kaki ya. Jadi ini bentuknya persegi tapi ada segitiga di bagian sisi kiri dan kanannya. Ya, untuk menyimpan barang-barang ya. Dan saya akan membuka bagian depan dari tenda Bandok Solo Base ini. Yep, kalau dibuka tenda ini bisa digulung ya. Bisa nantinya tuh setelah digulung ini bisa menggunakan tanpa tarp atau model seperti tergulung ini aja. Tapi saran saya sih ya mending dibikin model tarp ya. Dan saya selanjutnya akan memasang inner tentnya. Tinggal disangkutin aja di situ karena ada pengaitnya. Ada 3 ya, di kiri kanan dan ada di tengah nanti. Dan setelah terpasang seperti ini dikuatin ya bagian kiri dan kanannya biar tegang inner tentnya. Dan saya pasang pasak di inner tentnya. Nah, selanjutnya ini saya akan memasang plastik tadi ya, warna hitam tadi ini untuk bagian di atas. Ini dari bahan karet sih ya, rubber, biar air tidak masuk dalam tenda. Dan ini bagian ketika tenda dibuka ya, bagian kirinya ini, bagian yang ada seperti segitiga ini. Ini fungsinya sih ya buat sebagai biar ada udara, atau ini lebih segar aja ya kalau pengen mungkin lagi panas ya. Dan bagian sini ini bisa loh untuk menyimpan barang ya, beberapa barang camping, peralatan camping di pinggir ini.
Dan seperti ini posisinya ketika dibuka semua bagiannya ya, kelihatan lebih adem gitu, banyak sirkulasi udaranya. Ini posisi terbuka semua tapak depan. Dan saya akan memasukin matras ini ke dalam ini ya. Dan ini ada inner mesh stand-nya ya, tinggal ada pengaitnya gitu di sini. Setelah dibuka resletingnya di tengah dan kiri kanannya. Ya, saya akan ngukur seberapa panjang dan lebar tenda inner tent ini ya, dan tingginya juga. Dan ini benar-benar menurut saya masih cukup lega ya. Bagi saya, postur tubuh saya tingginya 175 cm. Dan bagi saya ini pas banget buat solo ya, buat sendiri. Dan di luarnya ini, yang sudah ada footprint atau ground seatnya ini masih bisa buat satu orang dewasa juga. Jadi masih sama dengan ukuran dengan yang di inner tent ya, masih cukup nyaman. Dan yang dalam inner tentnya ini ada mesh pocket ya, ada satu dan dua di sebelahnya, di kiri kanannya. Dan mesh pocket ini ya cukup ya lumayan lah ya, ukuran HP gitu, ya lumayan kecil. Dan saya akan memasukkan matras yang tadi ya. Dan ya, yang tadi saya bilang, selain digulung, bagian atapnya ini juga bisa dijadiin tarp ya, dengan menggunakan pol yang paling tinggi yang tadi yang sudah didapat di dalamnya. Pol ini lebih tinggi ya dibanding di dalam inner tentnya ini. Dan sudah dapat satu paket di dalam tendanya ini. Selanjutnya setelah pasang seperti ini, dan langsung diikat tali dengan pasaknya ya, untuk mengencangkan biar tertahan seperti ini. Dan ini tampak depan dari tenda Bando Solo Base. Dan ini ketika malam hari saya camping ya, jadi bisa dipasang lampu kiri dan kanannya di tiang tapnya. Dan di inner tentnya bisa dipasang lampu juga. Dan ini pada pagi harinya, siang harinya seperti ini ya. Ini tenda benar-benar keren sih. Dan saya akan mengelilingi tenda ini pada saat udah setup ya, sudah jadi seperti ini modelnya, dengan menggunakan tarp dengan dua pol, dua tiang di luarnya seperti ini. Jadi kelihatan lebih bagus sih sepertinya dengan pakai tarp seperti ini. Jadi ya selain nggak kehujanan, ya nggak kepanasan juga, kuat ya. Walaupun kemarin sempat angin kencang juga, tapi ya lumayan lah. Dan ya sekian video saya kali ini, dan terima kasih telah menonton.